jalur pariwisata Cikembulan Pangandaran dikeluhkan oleh warga karena jalan kecil itu dimasuki truk ukuran besar hingga menyebabkan kemacetan dan antrian panjang, termasuk truk pengangkut pasir dan besi. Setiap hari jalan jalur pariwisata Cikembulan Pangandaran selalu macet karena adanya perbaikan jalan. Selain itu, jalan kecil yang biasanya dilewat kendaraan kecil ini selalu dimasuki kendaraan berat untuk ukuran besar. Untuk memasuki wilayah tersebut harus antri berjam-jam. Antrian ini membuat kendaraan yang masuk dan keluar jalur wisata sehingga menjadi tersendat. Bahkan dalam antrian tampak seorang petugas yang melintas terjebak kemacetan itu turun dari mobilnya, turut membantu mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang parah tersebut. Jika terus terjadi kemacetan, tentunya akan mengganggu para wisata lokal dan asing yang ingin berliburan ke tempat wisata Pangandaran tersebut. Keadaan ini juga sempat disesalkan oleh para pengguna jalan, termasuk Edin Korlap, Lembaga Keadilan Masyarakat Ciamis Selatan yang terjebak macet. Terima sekarang jalur wisata. Jalur wisata itu kan khusus untuk wisata. Kenapa jalur truk? Jalur wisata itu dimasukin truk besar-besar, padahal jalan sekarang yang udah hancur sekarang ini kan termasuknya jalan ini macet sekali. Maksudnya udah gitu bikin kendaraan banyak yang rusak ya? Iya, kendaraan-kendaraan di jalan ini banyak yang rusak, malah jalan yang jalan besar juga. Terutama itu truk apa, Pak? Truk pasir besi yang melebihi kapasitas tonasenya. Nah, harapannya sebagai masyarakat? Harapan sebagai masyarakat, saya menginginkan jalan ini bagus lagi dan kapasitas jalan ini harus normal. Mau mewakili masyarakat dari apa, Pak? Saya mewakili masyarakat, saya dari lembaga LKMCS. Saya menginginkan, tolong masalah permasalahannya berarti masalah truk yang mengangkut pasir besi itu kurangi tonasenya, jangan sampai melebihi kapasitas. Nama siapa, Pak? Nama saya Edin. Sebagai apa Edin, Pak? Sebagai ketua keanggotaan di lembaga LKMCS. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Menurut Edin sangat disesalkan jalur wisata dimasuki truk besar, padahal jalur wisata khusus untuk pengendara yang masuk objek wisata Pangandaran, apalagi dimasuki truk-truk pasir besi yang melebihi kapasitas atau tonasenya. Bisa-bisa jalur wisata pun rusak parah, karena jalan utama hancur disebabkan banyaknya truk pengangkut pasir besi yang memang melebihi kapasitas, dan truk-truk pengangkut kayu. Dari Ciamis, Irfan Fox, TVBerita.com melaporkan.